ya. Himbauan Habib Novel Ali Idrus kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa dan negara Indonesia. Baru saja di bulan Agustus kita memperingati kemerdekaan RRI. Kita sudah merdeka, maka jangan sampai kita terjajah lagi dan mudah diadu domba. Siapapun presidennya tidak jadi masalah, tapi kalau kita pecah belah dan kita saling memusuhi, kita saling hancur, kita saling menyakiti, itu masalah yang luar biasa. Karena itu jangan hembuskan isu-isu permusuhan, jangan takut-takuti masyarakat. Indonesia akan selalu insya Allah aman dan damai. Indonesia akan selalu adem, ayem dan tentrem. Indonesia tidak akan hancur seperti negara-negara lain yang hancur. Karena Indonesia penuh dengan ulama, Indonesia penuh dengan orang soleh, Indonesia penuh dengan orang yang berdoa, Indonesia penuh dengan wali-wali Allah. Jangan khawatir terjadi yang buruk di negeri ini, karena tiap malam para wali berdoa untuk kemakmuran negeri ini. Yang penting Anda lakukan, tebarkan kasih sayang, dan jangan biarkan ujaran kebencian di medsos dan lainnya ada dan tersebar luas. Jangan jadi pelakunya dan jangan ikut menyebarluaskannya kalau Anda ingin selamat dunia akhirat.